yang ke-10 Entuang Sakato Tuah Nagori Wakasatu DPRD berhadapan dengan Sekilik Sonjo Pulau Bayur yang berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, santai saja pergerakan kedua buah jalur ini antara jalur Entuang Sakato Tuah Nagori Wakasatu DPRD dengan Sekilik Sonjo Pulau Bayur di depan pancang pemisah yang kelima ini saudara-saudara. Nah kita nantikan, nah benar-benar dalam keadaan berimbang sementara. Namun dari jalur Entuang Sakato Tuah Nagori Wakasatu DPRD mencoba sprint, hanya beberapa kali sprint saja tampaknya, karena beliau berlaga ala ayam sekandang, tetap menjaga haluan dengan haluan lawan tampaknya saudara-saudara. Hanya tinggal beberapa meter, sang juara 1-2 kali berturut-turut di Kecamatan Pangian dan Kecamatan Kuantan Hilir beberapa waktu yang lalu. Masuk sudah hilir yang ke-10. Nah saat ini masuk sudah hilir yang ke-6. Kembali kita arahkan pandangan kita ke ini pancang awal. Hilir yang ke-7 saat ini. Pangeran Hilir Rantau Kuantan. Pajero Sport Family 03 Kapter Riau. Dan Teluk Pauh berada di jalan sebelah kanan. Berhadapan dengan Putra Muda Kuantan Pangeran Group Kasura Landri. Dari si kakak berada di jalan sebelah kiri. Dari kejauhan saudara-saudara, santai nampaknya pergerakan jalur ini. Nah sementara hilir yang ke-8 sahabat Restu Ponsel dari Tor berhadapan dengan lancang kuning Rantau Kuantan Pulau panjang hilir gagal dilepas. Nah saat ini kita liput dan kita kapar untuk hilir yang ke-7 Putra Muda Kuantan Pangeran Group Kaswira Rendu yang berada di jalan sebelah kiri. Pangeran Hilir Rantau Kuantan Pajero Sport Family 03 Kapter Riau berada di jalan sebelah kanan memperlihatkan kebolehannya saat ini saudara-saudara. Di pertengahan panjang pemisah yang ke-6, hilir yang ke-7 saat ini hanya tinggal beberapa meter. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan. Baik, kembali kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Hilir yang ke-51. Cahayo Kogi Tigo Saelo dari Desa Teratak Jering, Kecamatan Kuantan Hilir seberang jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tuanku Rajo Mangkuto Alam dari Desa Lumbok, Kecamatan Kuantan Hilir seberang jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Tuanku Rajo Mangkuto Alam. Nah, sementara hilir ke-57 Si John Tiak Lawi Pulau Tanamo Putra Mandiri Group dari Pulau Jambu Kecamatan Cerenti berhadapan dengan Sultan Nanggarang Lim Sono Godang Pemdes KNPI JA Suprian Arianto dari Pulau Kumpai Kecamatan Pangian berada di posisi jalan sebelah kanan. Masih dalam keadaan sementara membelah sudah pancang pemisah yang ke-5 berpacu di kawasan pancang yang terakhir pancang finish. Si John Tiak Lawi Pulau Tanamo Putra Mandiri Group dari Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, memimpin secara meyakinkan. Sementara nampaknya santai saja gerakan atlet perpacuan daripada si John Tiak Lawi Pulau Tanamo. Tertinggal masih Sultan Nanggarang Linsono Godang. Perjuangan akan segera berakhir. Tinggal berapa meter? Masuk sudah hilir ke-57.